Bunda mau cerita sedikit saja. Bunda sudah
Bunda dijahili teman. Bunda berani, harus berani bilang sama salah satu anggota keluarga Bunda. Nah, orang yang pertama Bunda cari siapa ya? Kakak. Orang yang dianggap paling nyaman siapa? Ayah. Ayah boleh, ibu juga boleh. Kemudian di dahan nomor 2 kalau tidak ada ibu. Ayah. Oh, cari ayah juga boleh. Kemudian di dahan yang ketiga, kalau terjadi di sekolahan kekerasannya bilang sama siapa teman-teman? Sama bu guru. Terus yang di dahan paling atas, kalau orang nomor 1, 2, 3 tidak ada semuanya, kita berani bilang sama? Sama kakak atau sama kakak. Kakak juga boleh, nenek juga boleh. Sudah paham? Sudah, kita mulai ya. Oke, mana Rapi? Mau? Ini Rapi, itu. Siapa Rapi? Boleh nempel dulu ya. Aku. Rapi. Oke, nanti anak-anak nempel gambar satu-satu pakai lem, tapi bergantian ya, nanti dapat giliran semuanya. Tapi sarannya harus satu-satu. Oke, siapa ya yang paling rapi? Aku. Iya, boleh maju dulu. Aku. Oh, nanti ditempel satu-satu. Orang yang paling nyaman ketika Mbak Ila merasa tidak nyaman, teman atau dengan teman, siapa yang dicari? Terserah yang dianggap anak-anak yang mana. Dengan nomor 2 makan. Oh, boleh digantung Mas Deva. Terus orang yang ketiga ketika ibu sama lainnya dari Jerman, Mbak Ila cari siapa? Oh, cari Bunda, boleh. Sabar ya Mas Deva ya. Bantu tulis, saya selalu punya. Oh, selain kita bisa perlindungan, kita juga harus sayang sama teman. Oh, kalau dia tempat, aku kan satu lagi. Yang paling atas, gambar siapa? Ya? Apa-apa sama orang yang tidak kenal tidak boleh ya. Oke, kemudian kalau ibunya tidak ada di rumah, siapa yang dicari? Ayah. Orang nomor 2, ayah boleh, nenek juga boleh. Kenapa? Oh, sama bu guru juga boleh. Oke, ketika ibu tidak ada di rumah, ayah juga tidak ada, siapa lagi yang dicari kalau terjadi kekerasan di sekolah? Oh, kalau di rumah nenek juga bisa, kalau di sekolah. Oh, berani bilang sama bunda ya. Oh, enggak usah takut, yang penting wani ngomong. Oke. Ketika orang nomor 1, 2, dan 3 tidak ada, kita cari orang yang ke-4. Kita harus berani bilang. Oh, sama ayah juga boleh, sama siapa lagi? Ibu juga boleh, sama siapa lagi? Bu guru juga boleh. Kita harus berani ngomong sama siapa? Sama orang yang dianggap palingnya nyaman. Setuju? Tepuk tangan semua.